Halo guys, salam sejahtera dan terima kasih juga masih berada di channel ini untuk menantikan info-info selanjutnya. Dan bagi mereka yang baru di channel ini, sila subscribe dan like dan komen supaya Anda tidak akan ketinggalan info-info yang saya sampaikan di channel ini. Kita hari ini sama kongsikan kepada Anda daripada berita harian. Fami gesah polis SPRM siasat Muhammad Sanusi. Kuala Lumpur Menteri Komunikasi Digital Fami Fadli menggesah polis Diraja Malaysia PDRM dan Suruhanjaya Pilihan Raya SPR menyiasat Menteri Besar Datuk Seri Muhammad Sanusi MD Nur berhubung kenyataan yang dipercayai ada kaitan dengan politik uang. Fami berkata kenyataan Muhammad Sanusi dalam ceramahnya di Parlimen Padang Serai malam kemarin seolah-olah memberi bayangan pengundi pada pilihan raya umum ke-15 PRU15 diberi ganjaran atas undian mereka. Ia dalam bentuk duit, ya RM50 atau RM100 dan sebagainya. Sama ada ia coba diselenggungi sebagai dana untuk balik mengundi, tapi ia berulang dalam konteks pilihan raya kecil PRK Padang Serai. Saya percaya kenyataan beliau ini sangat bahaya, wajar disiasat oleh PDRM dan SPRM karena yang saya risaukan adalah politik uang semakin menjadi-jadi dan seolah-olah dihalalkan dengan terima atau takrif. Tapi kita tahu sebenarnya ia adalah bentuk sogokan supaya pengundi memilih satu-satu parti, jadi saya mohon pihak berkuasa untuk mengambil tindakan segera menyiasat kenyataan beliau, kata beliau melalui video di Twitternya hari ini. Ketika berucap pada ceramah jelajah Perikatan Nasional PN Padang Serai malam kemarin, Muhammad Sanusi yang juga pengurusi PN Kedah dilaporkan kecewa dengan sikap segelintir penyokong parti PN yang menuntut balasan kerana pulang mengundi. Ketua Pengarah Pilihan Raya PAS Pusat itu berkata perbuatan itu amat memalukan kerana penyokong parti lawan khususnya Pakatan Harapan PH tidak pernah meminta duit walaupun pulang dari luar negara.